أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi saya kira buat kali yang kedua kedatangan saya untuk masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur tiga potong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang ke-74 di dalam Al-Quran, merujuk surah Al-Muddathir ayat 49, 50 dan 51, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. Tiga ayat daripada surah Al-Mudathir, ayat-ayat yang ringkas tetapi padat dan penuh pengertian. Jadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ, maka mengapakah mereka, yakni merujuk kepada orang-orang kafir, berpaling ataupun lari daripada peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Keadaan ataupun gaya yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu gambaran bagaimana manusia-manusia yang dikatakan kafir ini, mereka ini berpaling, mereka ini lari. Bila diberikan peringatan kepada mereka, gambarannya ialah ka'annahum humurum mustamfirah, seolah-olah seperti humur, iaitu keldai liar. Mustamfirah yang dalam keadaan terkejut. Semua kita kenal binatang yang dia keldai. Keldai ni pula dalam keadaan terkejut, tak boleh bayang tak rupa dia lagu mana. Kita keldai pun kadang-kadang tak pernah tengok, tak pernah lihat. Ni Allah bagi gambaran orang-orang kafir yang lari daripada peringatan Allah macam seekor keldai dalam keadaan terkejut, dia punya muka, dia punya rupa. Farrat min qaswarah, yang lari dalam keadaan ketakutan, min qaswarah, daripada seekor singa.
Dia ni bukan kata setakat terkejut, tapi lari dalam keadaan ketakutan daripada hambatan ataupun kejaran seekor singa. Itulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang kafir yang lari dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita merujuk kepada sebuah tafsir, iaitu tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Abul Fida Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di dalam tafsir beliau berkaitan dengan ayat ini, beliau menyatakan sesungguhnya yang dimaksud dan dirujuk dengan orang-orang kafir dalam ayat ini adalah orang-orang kafir yang sebelum kamu, yakni sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bila adanya utusan-utusan Allah yang namanya nabi-nabi, yang namanya rasul-rasul, bila datang kepada mereka menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah kenabian mereka, dan ini adalah bentuk hak yang datang daripada Allah, tetapi mereka menerimanya atau sebaliknya, mereka tidak menerimanya, bahkan mereka lari, mereka berpaling daripada hal tersebut. Satu benda yang saya nak sebut di sini ialah bila disebutkan orang-orang kafir sebelum kamu, yakni sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga dengan utusan-utusan sebelum Nabi Muhammad. Hak kita kata nabi-nabi dan rasul-rasul tentang dua benda, dua perkara. Pertama adalah perbezaan dari sudut bangsa dan bahasa. Sebab selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya nabi-nabi rasul yang namanya utusan Allah ini daripada kepelbagai bangsa. Ada yang datang daripada bangsa tu, ada yang datang daripada bangsa ni, dan banyak diceritakan oleh Allah dalam Quran nabi-nabi dan rasul ni dari kalangan Bani Israel, dan mereka semestinya mempunyai bahasa, language, pertuturan, komunikasi yang berbeza dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku orang Arab ataupun dengan golongan-golongan yang lain. Tu yang pertama. Yang kedua ialah perbezaan pada tempat dakwah itu diseru dan berlangsung. Pendek kata, kalau kita rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat dakwah Nabi di mana? Di bumi Mekah. Tempat dakwah Nabi mana? Ada di Taif. Tempat dakwah Nabi di mana? Ada di Madinah dan tempat-tempat yang lain bersekitaran dengannya. Jadi begitu jugalah dengan Nabi dan Rasul yang terdahulu, Allah menyediakan kepada mereka tapak dakwah mengikut kesesuaian condition mereka itu diserukan oleh Allah. Ada tempat sekian-sekian, ada tempat sekian-sekian, ada tempat sekian-sekian. Jadi perbezaan dia kita boleh lihat ketara pada dua benda ni. Pada bahasa dan bangsa, yang kedua pada tempat dakwah mereka juga berbeza. Walau apapun, kedua-dua perbezaan tersebut adalah perkara yang besar. Poin yang paling penting untuk kita kaitkan ayat ini ialah semua nabi-nabi dan rasul ini datang sebagai utusan daripada Allah untuk memberi peringatan kepada manusia. Dan kita tahu, kita kena yakin, kita kena percaya bahawa peringatan yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul ini adalah perkara yang benar, perkara yang hak, perkara yang betul, confirm 100% kesahihan dia. Jadi ini menunjukkan bahawa bila adanya nabi-nabi dan rasul berdakwah, tidak dapat tidak pasti akan keluar dan munculnya dua atau dua golongan manusia. Pertama ialah golongan yang menerima dakwah dan seruan risalah yang dibawa oleh mana-mana nabi ataupun rasul.
Mari mana-mana Nabi, mari mana-mana Rasul menyampaikan dakwah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, ada golongan yang menerimanya. Dengan hati yang terbuka, dengan akal yang terbuka, dengan senang hati. Tetapi tidak kurang juga golongan yang kedua adalah manusia-manusia yang mengingkari dakwah dan risalah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul ini. Mereka bukan saja berpaling, mereka bukan saja lari, mereka bukan saja menolak. Hatu tu biasa dah. Tapi mereka menentang. Mereka melawan, kadang-kadang lebih jauh menyerang. Dan lebih teruk lagi, dalam informasi Al-Quran, ada sebahagian Nabi dan Rasul ini dibunuh, tuan-tuan. Dibunuh. Kita hari ini, kalau orang tak mau dengar kita punya ceramah, tak mau dengar kita punya talk, tak mau dengar kita bercakap, mungkin orang boleh kata macam-macam, mungkin orang boleh halau, mungkin orang suruh pi balik. Okey lagi tu. Tapi sampai ke tahap Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ni, mereka diserang, mereka ditohmah, mereka dilabel, mereka dicaci macam-macam, bahkan lebih jauh, ada di antara mereka yang dibunuh. Hakikatnya, hak dan keyakinan yang dibawa oleh Nabi-Nabi ini sebenarnya adalah jaminan bukan setakat untuk kehidupan, bahkan untuk dibawa keselamatan jaminan tersebut sampai akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendek daripada hal tersebut, ada sebahagian daripada ulama-ulama bila melihat kepada karakter seperti ini, mereka menganggap berpaling dan lari daripada peringatan Allah ini dengan satu terma atau satu kenyataan, iaitu menolak kebenaran. Sebab apa menolak kebenaran? Sebab yang dibawa oleh Nabi bukan benda salah, benda betul, benda hak, benda yang diyakini. Tapi bila menolak hal tersebut, maksudnya individu atau golongan ini kita boleh namakan sebagai menolak kebenaran. Jadi Al-Imam Ibnu Athir, salah seorang ulama besar pada zaman dia, mengungkapkan bahawa terma menolak kebenaran adalah menyatakan kebatilan terhadap apa-apa yang telah dinyatakan hak, dinyatakan benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata Allah, benda ni benda benar. Di sisi Allah, benda ni benda betul. Tapi mari dia menyatakan kebatilan atas hal tersebut. Dia kata hak benar daripada Allah ni benda yang tak betul. Dia kata benda ni benda yang mengarut. Dia kata benda ni benda yang tak tu tak ni, tak tu tak ni, macam-macam alasan yang diberikan. Pendek kata, dia menolak kebenaran yang telah dikonfirmkan oleh Allah, apatah lagi dikonfirmkan oleh utusannya Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada sebahagian ulama mengatakan menolak kebenaran bermaksud kebenaran itu sendiri. Kerana sifat kebenaran itu sendiri untuk ditolak atau diterima. Benda betul, benda benar ni sifat dia, orang nak terima ke orang nak tolak? Orang nak terima. Tapi bila kita menolak hal tersebut, yakni menolak kebenaran, bermaksud sama seperti kita menzalimi kebenaran tersebut. Kita buat zalim pada dia. Dengan kata lain, kita tolak kebenaran yang datang pada kita. Dan ada sebahagian ulama lain yang mengatakan menolak kebenaran itu ialah jangan kamu berlaku besar di hadapan kebenaran. Berlaku besar bukan bermakna tu besar macam gajah, bukan. Berlaku besar bermaksud kita sombong. Kita ni action depan kebenaran. Bila orang datangkan kebenaran pada kita, kita berlagak seolah-olah kita lagi bagus daripada kebenaran yang dibawa. Kita lagi alim daripada kebenaran yang dibawa. Kita lagi mengetahui daripada kebenaran yang dibawa.
dengan alasan yang sebenarnya semata-mata kita nak menolak kebenaran tersebut. Dan ada orang ni dia dua-dua. Dia bukan setakat menolak kebenaran tu sendiri, tetapi orang yang bawa kebenaran tu dia tolak. Dengan alasan macam, kalau kita tengok kadang-kadang kita bayangkan, mungkin dia menganggap orang yang bawa kebenaran pada dia tu ilmu lagi kurang pada dia, lekeh pada dia. Jadi dia menganggap, oh hang nak apa? Nak perbetulkan aku, hang nak tunjuk jalan kebenaran pada aku, hang nak bagi petunjuk, hang nak bagi hidayah pada aku. Sedangkan aku ni lagi tinggi daripada hang. Jadi kadang-kadang kebenaran tu sendiri dia tak tolak, tapi dia menolak tu atas dasar orang tu sendiri. Hak bagi tahu tu dia berasa lagi rendah, lagi remeh, lagi teruk daripada dia. Hak lagi teruknya dua-dualah. Kebenaran pun tolak, orang bawa kebenaran pun dia tolak dengan alasan-alasan tertentu. Atas hal tersebut, ini cantiknya bila ulama-ulama debatkan dan membahaskan satu-satu benda. Jadi mereka mendetailkan hal tersebut sehingga mereka berbincang apakah sebenarnya yang memungkinkan seseorang individu atau mana-mana grup, mana-mana aliran atau mana-mana kumpulan yang boleh jadi sifat atau perangai macam ni. Biasanya manusia ni nak jadi tolak kebenaran ni sebab apa? PL dia mari daripada mana, sifat dia mari daripada mana, sumber dia mari daripada mana. Contoh yang pertama, disebutkan oleh sebahagian ulama, tetapi penyenaraian ini tidak mutlak, tidak absolut. Sebab bila kita tengok perbahasan ulama, kadang-kadang ulama ni dia sebut antara sebab dia ada lima. Dia tak absolut, dia tak muktamad. Kadang-kadang mari ulama' ni dia sebut 6, mari ulama' ni dia sebut 7. Tapi kita sebut di antaranya. Yang pertama orang jadi tolak kebenaran ni ialah kerana adanya perasaan hasad dengki. Hasad lagi, dengki lagi. Padahal hasad tu bahasa apa? Bahasa Arab, dengki tu bahasa Melayu kan? Hasad dengki. Contoh hasad dengki. Ini pernah disebutkan oleh Ibnu Hisham. Siapa yang selalu belajar tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Hisham ni dia ada karya dengan nama Sirah Ibnu Hisham. Dalam salah satu bab, beliau berbicara mengenai salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri yang dirujuk dan dimaksudkan itu ialah yang bernama Safiyyah. Safiyyah binti Huyai. Safiyyah ini adalah satu-satunya isteri Rasulullah yang berbangsa Yahudi. Safiyyah ni bapak dia tu orang yang kuat lawan Nabi. Bila sebut Safiyyah binti Huyai, dia adalah pemuka kepada salah satu kaum terbesar di Madinah dulu. Di Madinah kan ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuq. Huyai bin Akhtab adalah salah satu pemuka daripada ketiga bani tersebut. Dia orang yang paling kuat lawan Nabi Muhammad sewaktu keberadaan Nabi di Madinah. Adalah cerita yang panjang bagaimana Rasulullah boleh mengahwini anak perempuan dia yang nama Safiyyah ni. Jadi daripada Safiyyah ni datang satu riwayat yang Safiyyah ni cerita. Dia kata dahulu Safiyyah isteri Rasulullah ni sebut, aku adalah anak perempuan kepada bapa aku, yakni bapa aku sifat dia, dia begitu cinta, kasih dan sayang kepada aku yang amat sangat. Jadi kita boleh faham di sini Safiyyah nak bagi tahu bapa dia ni terlalu cinta, kasih dan sayang pada dia. Tak setakat bapak dia, bapak saudara aku iaitu Abu Yasir. Abu Yasir ni adik-beradik bapak dia, Huyai tu, juga kasih cinta dan sayang kepada aku. Pak pun sayang, pak saudara pun sayang. Nak apa lagi kalau kita? Jadi dia nak menunjukkan kasih sayang ini
Bila kedua-duanya bertemu, kalau bapa aku dengan pak saudara aku bertemu dan memungkinkan mereka bawa anak masing-masing, pasti aku ni bapa aku tak tinggal. Kalau nak pi mana-mana, walaupun hak lain tu tinggal, aku ni tak tinggal. Rapat sungguh, sayang sungguh. Pada suatu hari, telah datang perkhabaran kepada mereka berdua ke bumi Madinah. Lebih tepat lagi ke bumi Quba. Ini peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Jadi Nabi berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah tu, tempat pertama Nabi singgah ialah bumi Quba. Lebih tepatnya perkampungan Bani Amru bin Auf. Jadi sampai berita Rasulullah sampai ni kepada kedua-dua ni, bapa aku dan pak saudara aku Abu Yasir. Lalu keesokan harinya, aku melihat kedua-duanya keluar dalam keadaan waktu pagi lagi dah keluar dah. Jadi bila mereka balik, keadaan mereka balik tu halnya ialah matahari hampir terbenam. Keluar pagi-pagi, balik bila matahari nak jatuh dah. Kita kata nak maghrib baru balik. Dan aku dapat melihat pada wajah kedua-duanya dalam keadaan yang cukup letih. Cukup letih. Dan bila mereka berdua melewati aku, seolah-olah aku ni tidak dipandang oleh mereka kerana seriusnya perkara yang dibincangkan oleh mereka berdua ni. Sebelum ni dia habaq, dia ni anak kesayangan. Tapi bila dua-dua sembang, duk bincang ni, duk lalu ni, aku pun tak tengok. Nak cakap serius sungguh. Jadi aku dapat mendengar bilah-bilah dan butir-butir perkataan daripada perbualan mereka. Jadi dialog ni, pak saudara aku Abu Yasir tanya, "Wahai Huyai, adakah kamu yakin dan pasti dialah Rasul yang diberitakan di dalam kitab Taurat kita? Kamu yakin tak dialah Rasul yang diberitakan dalam kitab Taurat kita?" Dari hal ini menunjukkan mereka berbicara tentang siapa ni? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku benar-benar meyakini dialah Rasul yang diberitakan Taurat. Dia percaya, dia yakin. Yang kedua, adakah benar-benar dapat memastikan sungguh-sungguh ke dia ni? Nak puak lagi. Sungguh-sungguh ke dia? Ya, sungguh-sungguh aku percaya dialah orangnya. Tengok soalan yang ketiga. Kalau demikian, apakah sifat dan tanggapan kamu terhadap dia? Dah benar dah dia tu hak dalam Taurat kita cerita, apa kamu yakin sungguh-sungguh tu dia? Jadi bila kamu dah tahu macam tu, apakah tanggapan kamu pada dia? Aku akan memusuhinya sehingga hayat aku masih ada. Maksud dia dah tahu dah Nabi itu Rasul yang sebenar, yang diberitakan, yang menunggu, tapi kerana hasad dan dengkinya mereka, dia sanggup untuk memusuhi Rasulullah ketika hayat dia masih ada, seolah-olah sampai aku mati, sampai aku mampus pun aku akan lawan Muhammad. Dalam keadaan dia boleh menerima kebenaran, itulah Nabi dan Rasul yang terakhir. Di sini tak lain dan tak bukan kerana ada apa? Hasad, dengki tadi. Kerana orang-orang Yahudi memang berimpian Nabi dan Rasul terakhir yang bakal terutus tu kalau boleh datang daripada Bani Israel, kaum mereka sendiri. Mereka nak Nabi terakhir tu kaum mereka. Tapi pengaturan, takdir, kehendak Allah itu lagi maha tinggi daripada mereka, menentukan Nabi dan Rasul terakhir daripada kalangan bangsa Arab. Keturunan Quraisy, bukan datang daripada Bani Israel. Jadi hanya kerana sebab tersebut mereka sanggup memusuhi Nabi. Bagi orang yang boleh menerima kebenaran, contoh, kita kata contoh, orang yang mudah untuk terima kebenaran, kalau Nabi tu, Muhammad tu, dia Nabi yang sebenar, Rasul yang sebenar, kalau bukan bangsa Arab sekalipun, bangsa apa sekalipun, kalau dah confirm dia Nabi, dia Rasul. Kalau kata, mari pada mana pengkalan nyirih kata. Dia memang confirm dah dia, dialah. Mari Kota Baru ke, dah confirm dia, dialah. Bukan perkiraan bangsa ke apa.
Tapi sebab dia memainkan sentimen ini, dia sanggup menolak kerana hasad dengki tersebut. Dan begitulah kita pun kadang-kadang kerana hasad dan dengki kepada seseorang, kita boleh menolak kebenaran yang datang daripada orang yang kita musuhi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian ulama menyebut orang yang menolak kebenaran ni kadang-kadang datang daripada golongan yang mereka ni dah lama lalai, dah lama cuai, dah lama hanyut dalam melakukan perkara-perkara yang bersifat maksiat dan dosa. Secara umum macam ni saya nak bagi tahu. Kita sedia maklum apa yang menjadi larangan Allah dalam agama. Dalam agama kita Islam, tak boleh mencuri, tak boleh berzina, tak boleh minum minuman yang memabukkan, arak dan sebagainya, tak boleh menipu, tak boleh tu, tak boleh ni. Jadi itu semua adalah bentuk larangan dan cegahan daripada Allah. Tetapi dalam masa yang sama, kita bukan bercakap orang yang non-Muslim ni, kadang-kadang orang Islam sendiri yang cuai, yang lalai, melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Sebagai contoh, ada tak orang Islam yang minum arak? Kita nak bagi tahu ada ke tak ada. Ada. Ada tak orang Islam yang berjudi? Ada. Ada tak orang Islam yang berzina? Ada. Ada orang Islam yang mencuri? Ada. Tetapi bila mereka bergelumbang dengan hal-hal tersebut, datanglah orang-orang yang berkesanggupan atau dengan kata lain berani untuk menyatakan kebenaran bahawa apa yang dia sedang buat tu salah. Ada orang yang berani datang bagi tahu apa yang dia buat tu Allah murka, dilarang dalam agama. Sebab kesanggupan dan keberanian ni tak semua orang ada. Ramai yang orang boleh tengok orang lain buat maksiat tapi dia tak berani nak tegur. Keberanian tu tak ada. Dia tak suka benda tapi dia nak pergi tegur, dia tak berani. Setengah-setengah orang saja ada kesanggupan dan keberanian. Dan orang-orang yang ada keberanian ni pagi bagi tahu, yang handuk buat ni Allah marah, yang duk buat ni Rasul tak suka, yang duk buat ni agama larang. Aku buat ni untuk demi kebaikan hang. Benda ni tak boleh, benda ni berdosa, benda ni haram. Macam-macam dia cerita. Kemudian biasa jawapan balik apa? Orang dah hanyut dengan perbuatan-perbuatan tu. Aku keluarga aku hang kan. Aku jaga diri aku, hang jaga diri hang. Kubu aku, kubu aku, kubu hang. Kalau nak sedap ayat lagi, tengok drama Melayu pukul 7, skrip-skrip jenis cerita-cerita macam ni. Bagaimana gaya ayat dan penolakan dia tu. Nak habak, kalau tanya dia secara jujur, dia pun tahu apa yang dia buat tu salah. Sebagai orang Islam, mesti dia tahu. Contoh kalau dia berzina, dia tahu hukum berzina tu apa. Kalau dia minum arak, dia tahu hukum minum arak. Ketelanjuran dia, hanyut lama dah bila orang mari habak, dia tolak. Kerana dah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Tu yang kedua. Yang ketiga, kerana fanatisme. Ta'asub yang melampau. Dalam Islam ni, apa kelebihan tu? Dia tak boleh gulu, terlajak sangat, tinggi sangat dan tak boleh slow sangat. Dia kena tengah-tengah. Macam kita, ada apa ni kita panggil ni, rider ni. Geng-geng motor ni kan. Bila kita buat geng motor ni, dia ada marshal seorang kan. Dia ada marshal duduk depan. Okey, marshal tu bincang, kita nak ride ni, kita ride santai-santai. Berapa? 80-90. Tu je. Jadi bila orang faham, dia naik berapa? 80-90 lah. Jadi kalau ada orang terlajak deras, 104. Alah, slow 90. Dia bagi 104. Bila dia mana? Dia duduk depan pada orang. Bila duduk depan pada orang, ada simpan. Ah, sudah. Aku pun tak ingat nak tanya. Simpan ni nak pergi kanan ke kiri? Last sekali dia ambil kanan. Mari hak ramai-ramai, poteng kot kiri. Habis. Kalau hak slow sangat, aku tak berani 80-90 ni. Aku 20 lah. Ha, 20 lagu mana? Tak 20 lagu mana? Ninggal jauh lah. Ninggal jauh pun sama lah. Sampai simpan tiga tadi, orang kiri ke kanan ke straight ni. Ah, sudah. Dia pergi straight, orang takut ke kiri. Dia pergi kanan, takut orang ke kiri. Dia ke kiri, takut orang ke kanan.
kanan. Jadi ramai. Sederhana tu. Laju sangat pun kita akan sesat. Belakang sangat pun kita akan sesat. Jadi Islam pun mengajarkan benda kesederhanaan wasatiyah dalam semua perkara. Terlebih sangat pun tak boleh. Kurang sangat pun tak boleh. Okey. Fanatisme ni sebagai contoh ta'asub dia. Kadang-kadang orang ni ta'asub pada kepercayaan dia. Orang tu ta'asub pada pemikiran dia. Orang tu ta'asub pada fikrah dia. Orang tu ta'asub pada aliran yang dia yakini. Bila mari satu benda-benda yang dianggap benar, maka dia bukan mudah untuk terima. Sebab apa? Sebab dia dah ta'asub dah benda yang dia pegang selama itu paling benar, itulah yang paling betul. Mari hak mana pun, hak lain tu confirm salah. Kita bercakap ni, kalau kita pegang tu hak confirm benar, go on lah, benda tu benda benar. Kita cakap ni ada setengah orang tu, dia pegang benda yang salah, dia pegang benda yang tak betul. Dia pegang benda salah, dalam masa yang sama dia meyakini apa yang dia pegang tu betul. Jadi orang lain mari dah bawa kebenaran nak perbetulkan hak dia tu, dia tolak sebab dia yakin dah orang lain salah, hak dia duk pegang tu betul. Hak ni payah tuan-tuan. Hak ni paling payah. Jadi taksub yang melampau ni dia tak boleh buka dah. Kira orang lain hak mari tu memang tolak tepi dah. Orang lain hak mari tu akan rebah dah. Sebab apa? Seterusnya, ada orang yang menolak kebenaran kerana takut rugi. Orang menolak kebenaran kerana takut rugi. Contoh macam mana? Dalam Al-Quran Allah membicarakan tentang satu individu. Personaliti yang namanya Qarun. Qarun. Qarun ni siapa? Qarun ni dalam riwayat kebanyakan tafsir sebut dia masih lagi mempunyai hubungan kekerabatan. Hubungan yang dekat dengan Nabi Allah Musa. Ada riwayat menyebut dia ni sepupu Nabi Musa. Sebelum dia jadi kaya, dia ikut Nabi Musa. Satu kelebihan yang ada pada Qarun, dia ni miskin dulu. Qarun ni miskin. Tapi dalam keadaan dia miskin, dia suka tolong orang. Bila orang minta, dia bagi. Bila orang minta tolong, dia tolong. Bila orang minta derma, dia bagi. Dia tu miskin dah. Tapi dia suka buat benda tu. Jadi satu ketika, dia pernah minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar jadikan dia kaya. Lalu Nabi Musa tanya, pasal apa? Dia kata, aku ni miskin. Suka derma, aku miskin. Suka sedekah. Kalau aku kaya, lagi kuatlah aku derma. Dia beranggapan demikian. Jadi bila dia jadi kaya sungguh, dia buat apa? Dia derma ke dia tahan harta dia? Tengok, harta dia dah tertahan. Bukan salah pada jadi kaya tu. Tapi kadang-kadang kekayaan bisa merubah peribadi seseorang. Hak dulu dia lagu lain, bila kaya dia jadi lagu lain. Contoh Qarun ni dulu dia suka bagi derma, suka sedekah, hak ni dia dah jadi kedekut. Ada orang tu kaya dia tetap tak kedekut, dia derma tapi sombong dia dalam bentuk lain. Hak jadi lagu tu lah, hak tak jadi kaya lagu tu, dia miskin pun lagu tu, baguslah hak tu. Kita cerita ni hak jadi lagu ni. Last kali sampai masa, sebagaimana syariat-syariat sebelum ni, Nabi Musa bagi tahulah kat dia, bila harta kamu dah banyak, anugerah Allah dah banyak, ada sebahagian harta-harta tu wajib dizakatkan oleh kamu. Jadi bila wajib zakat, dia nak sedekah pun tak berani dah, nak sedekah pun takut dah, apalagi nak bayar zakat pun timbun. Last kali dia menolak Nabi Musa kerana semata-mata takut rugi harta dia. Dia kan pengikut Nabi Musa dan kita yakin bahawa dia tahu apa yang Nabi Musa habaq pada dia tu adalah benar, betul. Kamu kena bayar zakat, tu perkara benar, perkara betul. Tu adalah perintah dan arahan daripada Allah. Tapi dia sanggup menolak kebenaran tersebut kerana takut rugi. Rugi harta dia. Dan perangai Qarun ni ada lagi pada orang-orang kita setengahnya ni. Hak jenis lari. Bayar zakat dah, wajib bayar zakat dah. Dia mengelak tu, mengelak ni, mengelak tu, mengelak. Aku tak lagi, aku tak cukup lagi, aku tak haul lagi, aku tak cukup ni, sok lagi. Macam-macam alasan dia buat.
Satu lagi contoh perangai macam ni ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan pun salah seorang daripada bapa mertua Nabi, macam Huyai tadi. Abu Sufyan dulu pun orang yang kuat lawan Nabi. Nama dia lebih kurang satu level dengan Abu Lahal dengan Abu Jahal. Abu Lahal dengan Abu Jahal. Muawiyah bin Abi Sufyan ni, anak dia kahwin dengan Nabi. Oh, isteri Nabi, anak Abu Sufyan, siapa? Siapa? Romlah. Romlah binti Abi Sufyan. Itulah isteri Rasulullah. Romlah ni jarang kitab nak tulis nama Romlah. Biasa dia guna nama gelaran Ummu Habibah. Isteri Rasulullah yang nama Ummu Habibah tu Romlah binti Abi Sufyan lah. Jadi dia ni, dia tahu Nabi bawa kebenaran, Nabi bawa benda betul, tapi dia menolak dakwah Nabi Muhammad. Kerana apa? Kalau dia terima, dia akan hilang pangkat, dia akan hilang kedudukan, dia akan hilang jawatan. Sebab dia orang besar, orang bangsawan, pemuka-pemuka kafir musyrikin Mekah ikut Nabi Muhammad, bermaksud hilang benda-benda tadi. Jadi kalau ikut Muhammad, dia akan rugi jawatan dia, dia akan rugi pangkat dia, dia akan rugi kekayaan dia, dia akan rugi nama dia. Walaupun dia tahu ikut Nabi Muhammad tu betul ke salah? Betul. Dan dia pun yakin dan percaya ikut Nabi Muhammad tu adalah perkara yang betul. Tak ada orang yang rugi dia ikut kebenaran. Pernah jumpa dah orang tu rugi sebab dia ikut benda betul? Kita jumpa satu orang tu duk pegang kepala. Awak pakcik ni teruk sangat. Allah, pening kepala lah pakcik. Stres lah pakcik. Tension lah pakcik. Pasal apa pakcik jadi lagu ni? Pakcik jadi lagu ni sebab pakcik ikut benda yang betul. Ada pernah orang nampak aku tu? Kita jadi pening, kita jadi stres sebab ikut benda betul, tak ada. Kalau ikut benda salah, ya. Dia pun tahu ikut benda betul tu baik, ikut benda betul bagus, ikut Rasulullah tu bagus. Tapi kalau ikut Rasulullah, dia akan hilang benda-benda. Dan yang terakhir, ada orang dia tolak kebenaran kerana takabur dan kesombongan dia. Nah, macam saya cerita tadilah, lebih kurang dia berasa lagi alim. Dia berasa lagi mengetahui, lagi terpelajar, lagi cerdas, lagi bijaksana daripada kebenaran yang dibawa datang pada dia. Baik. Fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Mengapakah orang-orang kafir itu lari daripada peringatan Allah kerana menolak kebenaran? Jadi ayat yang kedua, ka'annahum humurum mustanfirah. Kita sebut tadi keadaan gaya mereka mirip atau persis seperti humur, iaitu kaldai mustanfirah yang dalam keadaan terkejut. Di sini Allah menggunakan kiasan ataupun analogi manusia yang kafir daripada peringatan Allah tadi seperti seekor kaldai. Baik. Bila berbicara tentang binatang ni, tuan-tuan tahu tak berapa jenis binatang yang Allah cerita dalam Quran, yang Allah sebut dalam Quran? Ada berapa? Ada berapa agak-agak? Ulama-ulama menghimpunkan ada 21 jenis binatang Allah sebut dan rakamkan dalam Al-Quran. 21 jenis binatang. Antaranya, nama-nama ni Allah letak pada kepala ataupun nama surah. Contoh, ada surah nama macam Al-Baqarah, lembu betina, lembu. Ada An-Nahlu, lebah. Ada An-Namlu, semut. Bahkan dalam surah Semut tu banyak cerita pasal apa? Surah Semut banyak cerita pasal Nabi Sulaiman. Bila sebut Nabi Sulaiman, pasti ada cerita burung hud-hud. Cerita burung hud-hud. Ada surah Al-Ankabut, labah-labah.
Sabah ada surah Al-Fil, tentera bergajah. Kemudian itu hak kepala surah lah. Kemudian Allah cerita macam ni, Allah sebut himar, kaldai. Allah juga cerita pasal kuda. Allah juga cerita pasal bagal. Allah juga cerita pasal anjing. Allah juga cerita pasal babi. Allah juga cerita pasal unta. Allah juga cerita pasal serigala. Allah juga cerita binatang kecil-kecil. Ada nyamuk, ada, dan ada juga binatang-binatang yang Allah cerita ni dalam bentuk huwan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa dulu. Antaranya Allah sebut belalang, Allah sebut kata, Allah sebut kutu tu kan. Jadi himpun semua-semua tu ada lebih kurang 21 jenis binatang. Dan salah satunya dalam ayat ni Allah sebut tentang kaldai. Walau bagaimanapun, ulama-ulama mengatakan ayat ini bukanlah satu-satunya tempat Allah berbicara mengenai kaldai. Binatang kaldai itu satu je. Tapi tempat kaldai ini bukan ayat ni saja. Banyak lagi ayat lain dalam Quran Allah bicara tentang kaldai. Contoh dalam ayat lain, buka Al-Baqarah 259. Dalam Baqarah 259 Allah menyebutkan wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Lihatlah kepada himar kamu, kaldai kamu yang sekarang cuma tinggal tulang belulang saja. Walinaj'alaka, dan kami menjadikan kamu ayatan linnas, sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Ayat Baqarah 259 ni cerita pasal siapa ni? Tengok dekat kamu dah tinggal tulang dah. Agak-agak cerita Nabi apa ni? Ha, cerita apa? Seorang Nabi yang menaiki kaldai dia melalui satu kawasan yang dimusnahkan oleh Allah. Lalu dia terfikir bagaimanakah Allah nak membangunkan, nak menghidupkan balik tempat yang sudah dirosakkan ini. Jadi cerita dia, Allah tidurkan dia berapa tahun? Berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun. Bila dia sedar, 100 tahun dia, kaldai dia pun 100 tahun. Apa jadi pada kaldai 100 tahun? Tinggal tulang dah. Kemudian Allah hidupkan balik kaldai itu untuk memberikan keyakinan kepada dia bahawa Allah berkuasa untuk melakukan hal yang sama di akhirat kelak, merujuk hari kiamat. Mematikan, menghidupkan. Itu cerita Nabi apa tu? Cerita Nabi apa? Nabi Allah Uzair. Pernah dengar? Uzair. Uzair. Dalam kitab Injil, kitab Bible, dia sebut Ezra. Kita jumpa Nabi Ezra tu adalah Nabi Uzair. Dia dianggap Tuhan oleh golongan Yahudi, sebagaimana golongan Nasrani menganggap Nabi Allah Isa tu anak Tuhan. Golongan Nasrani Nabi Isa anak Tuhan, Yahudi Nabi inilah, Nabi Uzair ni anak Tuhan. Okey, dia sebut apa? Himar juga kan? Maksudnya kaldai. Ada lagi dalam surah An-Nahlu, surah Lebah tadi, ayat yang ke-8, Allah sebut tiga jenis haiwan. Apa dia? Kuda, bagal dan ini al-khail, bagal wal hamir. Allah sebut kuda, Allah sebut bagal, dan Allah sebut kaldai. Litar kabuha wazina, sebagai binatang tunggangan bagi kamu manusia dan sebagai perhiasan bagi kamu. Allah sebut berapa? Allah sebut tiga, kuda, bagal, kaldai. Bila sebut kuda, kita besok tengok kuda. Kita besok tengok kaldai. Bagol, pernah tengok bagol? Bagol. Hak Piramli kata itulah bodoh macam bagal. Piramli kata bodoh macam bagal tu. Bagal tu apa? Bagal tu kacuk. Kuda kahwin dengan kaldai, anak yang lahir tu bagol. Ha, itulah bagol. Sebab tu orang Kelantan, kalau jenis muka comel-comel, dia kata, bara dia ni, bara tu, bara tu lah tu. Bara tu maksudnya campur, bukan dah bapak dia kahwin dengan kuda dah.
Bukan sebab dia kahwin kaldai, maksudnya bara tu campuran. Aku kata bara budak ni, kau kat sini sebut ke apa? Bara juga. Fahal lah kalau sebut bara. Ha, bara tu lah, maksud bara tu capur. Ha, bukan bermaksud dia tu anak kuda capur kaldai tak. Ha. Okey. Baik, ini menunjukkan himar ni Allah selalu rujuk tentang binatang yang disinonimkan dengan kebodohan. Keldai ni satu binatang yang menunjukkan tentang kebodohan. Maksudnya keldai ni macam ni, kalau kita tunggang dia, dia berasa bangga, dia boleh bawa kita dari satu tempat ke satu tempat, dari satu destin. Oh, kena... Azan dulu ke? Terus. Okey. Jadi dia bawa kita satu tempat ke satu tempat, satu destinasi ke satu destinasi. Begitu juga kalau dia bawa muatan atau barang, dia boleh bawa satu tempat ke satu tempat, satu destinasi ke satu destinasi. Tetapi biasanya orang yang naik keldai ataupun barang yang letak atas belakang dia, bila sampai satu tempat, orang akan lupa dan tak ingat dah jasa dia. Jenis keldai ni, orang tak ingat dah, kira turun tu, ikut dia lah nak pergi mana, dia nak balik ke nak pergi mana, orang tak ingat jasa dia tu. Jadi analogi ini selalu diperlambangkan dalam Al-Quran. Ada jenis manusia-manusia yang bersifat macam keldai ini, iaitu sengaja menjadikan diri dia ini sebagai kenderaan dan tunggangan bagi kepentingan orang lain. Ha, boleh faham tu? Allah nak bagi analogi pada kita. Ada jenis manusia-manusia yang sifat macam keldai tadi, dia rasa bangga. Orang naik atas dia tu, dia boleh pergi sana, pergi sini, hantar orang sana, hantar orang sini. Bila orang selesai, orang turun, orang tak ingat dah kat dia. Orang lupa dah jasa dia. Dan ada orang jenis macam ni, dia berasa bangga, tolong orang tu, tolong orang ni, lah sekali jasa dia tidak dikenang. Dia digunakan semata-mata oleh orang untuk jadi kenderaan dan tunggangan sahaja. Ada sebahagian ulama yang lebih kepada ilmu siasah. Mereka mencontohkan, minta maaf ni, kadang-kadang ada mencontohkan golongan-golongan politik yang dia nak naik dari satu tahap ke satu tahap menggunakan manusia-manusia macam ni. Menggunakan manusia-manusia yang mempunyai sifat seperti keldai tadi. Dia berasa bangga bila orang guna dia. Dia berasa bangga bila orang ambil dia. Tapi bila kawan tu naik, ikut hang lah. Tak kenal dah. Lupa dah jasa dia. Jadi benda ni ambil perhatian fikir. Jadi janganlah kita menjadi seperti golongan-golongan keldai yang mudah ditunggangi dan diperbodohkan oleh orang lain. Tu sisi politik lah, ada sisi lain. Okey. Seterusnya, ada lagi yang sebut tentang keldai ni, tentang suara dia. Tuan tentu selalu baca surah Luqman kan, ayat 19. Waqsid fi mashyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Berjalanlah dengan merendah diri dan melunakkanlah suara kamu, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah seperti suara keldai. Allah gambarkan seburuk-buruk suara ni seperti suara keldai. Dia lebih kecil daripada kuda. Tapi bila dia merengek, mana lagi kuat daripada kuda? Lagi dia kuat. Dengan bara, lagi dia kuat. Ini analogi gambaran yang diberikan oleh Al-Quran. Orang yang punya sifat seperti bara ni, dia macam tin kosong. Oh, kedai kopi suara dia saja. Kedai kopi, pang-pang, geng-geng-geng-geng-geng. Oh, kata, oh, kalau gitu dia mau buat. Eh, tak boleh kawal. dia kuat saja, gepor saja. Gepor saja, gepor ke kecek gini. Orang suruh tak berani. Orang suruh ada demo, kawai royak saja. Ada jenis lagu tu. Teng kosong, kecek je gepor. Tapi tak ada isi, tak ada ilmu.
Satu lagi, hak pelik keldai. Sini payah nak tengok kalau ambang ngaji Mesir dulu, keldai ni ada semua. Keldai ni dia suka aku panggil genyih. Genyih tu tunjuk gigi. Macam kuda kan, dia genyih tunjuk gigi. Keldai ni dia suka genyih tunjuk gigi. Pernah tengok cerita Shrek tak? Katong Shrek hak ija tu. Oh, dia ada dengan keldai dia tu tak? Kecek banyak tu. Eddie Murphy ke siapa suara dia tu. Nak rayaknya, dia ni tanya orang marah, wak lelok kita marah, dia renyih gitu, renyih tu lah. Tanya kita rayak, muni bagus, muni pandai pun dia renyih lagu tu juga. Seolah-olah orang marah pun dia renyih lagu tu. Orang puji pun dia renyih lagu tu. Orang backing lagu tu. Orang wak gapa pun, orang gosok dia renyih lagu tu. Orang bedah dia renyih lagu tu. Jadi orang-orang kini ni, dia ni tak boleh masuk dengan orang kerana dia ni, lagu tu dia berasa kan anak ayat ni. Kalau kita ni setengah orang kelik mata kita tahu dah, kita duk kecek-kecek dah orang kelik mata kita tahu dah orang tak suka, orang tak gapo kita senyap. Oh dia ni duk lagu tu juga. Orang buat gaya pun lagu tu. Orang kecek selo pun lagu tu. Orang buat backing pun duk renyih gitu je. Orang marah pun renyih gitu, orang tapa pun renyih duk lagu lagu tu juga. Ha, jadi jangan tupoh hima. Jenis renyih, renyih tunjuk gigi dia tu. So lagi yang terakhir Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Perumpamaan orang-orang yang memikul kitab Taurat tapi tak tahu gapo. Seperti hima yang pikul kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang banyak. Himar, keldai ni, dia pikul guni atas belakang dia tu kitab besar-besar saja. Kitab-kitab hebat saja. Tapi adakah bermanfaat kitab dia fikir tu untuk diri dia? Manfaat ke tak? Tak ada manfaat. Macamlah dulu orang-orang Bani Israel yang diberi kitab Taurat, tapi apabila dia menyeleweng, dia tidak mengamalkan seperti Taurat, jadilah dia seperti hima saat ni. Rugi, dia jadi bodoh. Mudah nak faham ayat ni, lagu ni lah. Kalau kita duduk satu negeri, kita duduk satu tempat. Tempat ni, bumi kita ni cocok ya pokok gapo naik selalu. Cocok pokok gapo kita kata subuh lalu. Dalam hasil bumi ada emas, ada biji timah, ada tembaga, ada gapo, tiba-tiba kita ni sesak dan melarat. Sesak. Melarat. Orang pun tanya, tengok ke permukaan bumi negeri mu. Buah belaka, tanah belaka, subuh belaka. Kalau gali korek biji timah ada perut ada, tapi puak-puak mu sesak belaka, puak-puak mu hidup sedih melarat. Maknanya dia tak mengambil kesempatan atas anugerah yang Allah bagi tu untuk guna benda tu. Ataupun kita sebut, kita duduk dalam lingkungan tempat kita, kampung kita ni orang alim ramai, tok guru ramai, pondok banyak, tapi kita duduk jahil situ. Jadi rugi kita hidup dalam kelompok macam ni, kita jahil sedekah tok guru belambak, pondok belambak, alim ulama banyak, ustaz duk mengajar, tapi kita duk jahil situ. Itu supaya himah saat ni. Pikulah kitab sama mana pun tak berguna kitab tu untuk dia. Okey, tu contoh lah dia. Sini dia gambar himar mustanfarah yang terkejut. Farrat min koswarah. Yang lari daripada koswarah singa. Baik. Kalimah kaswarah ni jadi perbahasan ulama. Bila kita tengok terjemah memang dia kata lari daripada singa. Tapi ni adalah perkataan gharib. Gharib ni perkataan aneh pelik. Jadi kita nak faham, kita kena rujuk kitab-kitab, antaranya yang terbaik fi gharibil Quran karya al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Alam tu dia isi kalimah-kalimah dan perkataan hak jenis jarang dengar, hak pelik-pelik. Jadi dia akan bagi makna dia. Jadi kita buka situ, dia bagi tiga makna. Pertama, koswarah ni boleh jadi makna singa. Yang kedua, pemburu. Yang ketiga, pemanah. Jadi kalau kita nak terjemah sini, lari daripada singa pun boleh, lari daripada pemburu pun boleh, ataupun lari daripada pemanah pun boleh. Baik, untuk hal tersebut, kalau buka balik tafsir Ibnu Katsir, disebut ulama yang meletakkan kaswarah ni dengan makna singa. Makna singa saat ni adalah
dua sahabat besar Nabi, satu Ibnu Abbas, yang kedua Abu Hurairah. Dan pendapat ini jugalah dipegang oleh Zaid bin Aslam dan juga anak dia Abdul Rahman. Merujuk Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam yang mengatakan Qaswarah bermaksud singa. Walau bagaimanapun ada pandangan yang kedua, iaitu pandangan yang juga datang daripada Ibnu Abbas yang mengatakan Qaswarah ni pemburu ataupun pemanah. Dan Imam Ibnu Katsir mengambil pandangan kedua, ini adalah pandangan jumhur al-ulama. Okay. Sekarang ni bila sebut Qaswarah kita nak kata sebagai singa, kita ngaji bahasa Arab bila sebut singa, apa dia singa? Singa ni ke apa? Asadun ke? Asadun singa, asadun singa. Baik. Jadi sini Qaswarah, maksudnya gharik sungguhlah perkataan ni. Kita tak ajin dengar. Bila kita rasa pelik, kita berasa pelik, tapi ulama awal lagi, Imam Ibnu Katsir dia bawa satu riwayat. Riwayat ni datang daripada Hammad Ibnu Salamah, daripada Ali bin Yusuf bin Mihran, daripada Ibnu Abbas. Dia kata, dalam bahasa Arab, singa disebut Asadun. Dalam bahasa Habsyah, singa disebut ani Qaswaratun. Dalam bahasa Habsyah, singa tu Qaswarah. Habsyah, tahu Habsyah? Habsyah lah ni apa? Negara Habsyah lah ni? Yutofia. Ibu negara dia Addis Ababa tu, Yutofia. Hak dululah, hak zaman sahabat-sahabat dibuat macam-macam dulu. Nabi pernah minta mereka ni mencari perlindungan. Dengan siapa? Najasyi dulu. Ha, itulah tempat dia. Dalam bahasa Parsi disebut Sairun. Sin, ya, ra. Bahasa Parsi, Sairun tu singa. Dalam bahasa Nabatiyah disebut Auba, Auba ataupun Auya. Kalau dalam kitab dia sebut Auba, kenapa saya sebut so lagi Auya? Isu dia gini. Kitab yang saya bawa balik, Ibnu Katsir versi saya tu, maktabah cetak tu, dia tulis alif waw ba alif, alif waw ba alif. Dia kata tu Auba. Tapi bila pergi rumah saing, buku Katsir dia tu ada dua titik, tak serupa dengan hak kita. Hak kita alif waw ba alif, kita baca Auba. Hak cetak dia tu ada dua titik, jadi huruf ke apa? Jadi huruf ia, kita baca Auya. Jadi saya pun tak boleh nak netu hak sebenarnya. Kalau kata hak betul tu Auba, bermakna hak sain tu terlebih titik, cetak ke dia. Kalau kata hak Auya tu betul, hak kita ninggal titik, jatuh titik sebutir. Gitulah. Tak penting mana pun Auba ke Auya, ayatnya tu lah. Mungkin silap cetak ke lah. Cuma nak ngesah Auba ke Auya tak berani. Kalau ada siapa tahu, alhamdulillah, silakan rayak, tak apa. Ha, baik, sekurang-kurangnya kita boleh ilmu dah dari sudut bahasa saat ni ke? Dari sudut bahasa saat ni, kita selalu duduk dengar Asadun, jadi malam ni ada Qaswarah. Jadi gambaran dia lari daripada singa. Baik. Pernah dengar tak nama Asyahid Sayyid Qutb? Asyahid Sayyid Qutb ni seorang adabi. Adabi ni maksudnya sastrawan negara Mesir, yang mana dia ni dihukum gantunglah dulu oleh pemerintah Mesir. Dianggap sebagai kiri, golongan radikal dan ekstrim. Dia dihukum dihukum gantung sampai mati. Jadi antara tafsir dia yang terkenal hak sampai kepada kita hari ini ialah tafsir Fi Zilalil Quran. Siapa pernah dengar Fi Zilalil Quran? Di bawah naungan cahaya. Bila orang sastrawan karang kitab tafsir, agak-agak ayat dia tu senang ke payah? Payahlah. Kita hak bukan kitab tafsir ni pun baca hak sastrawan tulis pun pening mata dia. Gapo dia dia nak ni? Mana belek kamu tu, belek kamu ni tak cukup, kamu dewe, kamu gua tu, kamu gua ni, nak faham? Lagi bila ayat-ayat tentang tafsiran ni tinggi. Jadi rupa-rupa ada buat satu kitab untuk memudahkan, memberi kefahaman nak faham tafsir dia. Kitab tu berjudul Taswirul Fanni fil Quran. Taswirul Fanni apa dia? Iaitu tentang
kesenian, ayat-ayat yang berbentuk kesenian yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi salah satu ayat tu dia bawa ayat ni. Bapa dia bawa ayat ni, dia kata buat tu dia setakat bukan nak bagi kefahaman kepada kita dan duduk pernyataan ayat-ayat ataupun firman dia. Kita baca saat ni, kalau siapa hamba ayat ni boleh faham dah berlaku, boleh faham ke? Tapi dia nak suruh kuat lagi pemahaman, dia guna taswirul fani ni, dia suruh kita bayar, dia suruh kita imagine keadaan sebenar, bawa benda tu bubuh dalam kepala. Lagu mana? Hak supuan bawa ayat saat ni, tuan-tuan boleh dengar, masuk di otak, letak di hati. Gambaran orang-orang kafir, hak lari, hak paling daripada ayat-ayat Allah ni, gambaran dia seperti tajuk lari daripada kejaran atau terkamai seekor singa. Kita boleh faham? Ha, kali ni nak tambah lagi, buat tubik benda tu, tak imagine, buat lalu ada skrin besar, buat tubik sungguh benda tu. Boleh tak? Nak suruh kukuh lagi. Nak suruh kukuh lagi. Nak suruh sinih lagi. Nak suruh suka sorang sebenarnya. Bapa suka sorang tu? Sebab kita letak dah dalam skrin saat ni. Gambaran dia. Contoh ada mari sorang Nabi. Mari sorang Rasul. Pakat nak lari belakang. Nak ayak benda betul ni. Ha, utusan ni nak ayak benda betul. Pakat nak lari. Salah habis-habis dah. Kalau duduk. Satu start kereta nak lari. Nak lari pula gambaran lagu mana? Orang suka lalu. Jadi ke apa? Oh, jadi keldai. Walau jadi keldai tu kejut. Okey, tak ni tukar rupa jadi keldai, kejut waktu lari. Lari siapa dok hamba? Singa. Kalau tu boleh ni jadi hodok bayar ni. Oh, suka sorang. Nak ayat lagu ni lah gambar Allah nak bui kau kita. Jadi kalau kita hari ni lari juga orang nak bui peringatan, lari juga nak bui kebenaran, oh, buat gasa ni. Jadi janganlah kita tu duduk di Nabi, kita tu duduk di hak keldai lah. Muka kita nak lari. Boleh bayar. Jadi nak suka ke tak? Memang nak suka. Tapi nak suruh tacak lagi. Nak suruh tacak. Itu kata taswirul fani ni. Allah beri gambar itu. Sebenarnya gambar taswirul fani ni. Salah satu kaedah nak bagi mudah kita ngapa. Dan sebenarnya lama dah saya guna kaedah ni. Dia gini. Contohlah. Nak beri mudah faham. Kalau contoh kita kata, oh, ustaz cerita sejarah Perang Badar. Atau sepun sejarah Perang Uhud. Jadi kita buat dah gambar eh. Kita tak satu skrin depan kita. Oh, kita buat lolok dalam skrin tu ada gunung, ada bukit, medan Perang Uhud kita kata. Jadi kita letak dah pasukan musuh duduk sini. Siapa dia jadi ketua? Oh, kita kata dia ni nama dia. Hak ni nama Khalid. Hak ni kanan nama ni. Islam siapa dia. Jadi kita letak dah. Atas bukit. Ini panah berapa 50 orang ketua pemanah siapa Abdullah bin Jabir dan sebagainya gini 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 suasana perang ni. Jadi bila kita cerita tu kita tak akan putus berapa sebab benda tu ada dah kita nak tarik dah kawan ni nama kau ni hak musuh alik kiri nama kau ni hak ni nama kau ni hak ni kona kau ni hak ni kona kau ni hak ni naik kau ni hak ni panah kau ni hak ni benda tu duduk dengan kita jadi duduk dengan kita kita tak memutus yang mari semua. Ini salah satu, bukan kata semestinya. Salah satu cara kita nak peringat. Benda hok jenis cerita, kita kena cerita panjang. Lagu ni lah antara salah satu cara. Kena ada gambar. Kalau tak ada ni, siapa sekerak, dia jadi teguk. Eh, siapa dia? Sini dia memikir dulu dok. Lakos patah, dia jadi slow. Royak gini, dia tak nampak. Bila kita tu kena ada latih. Ha, ni kata benda tu perlu ada latih. Latih eh. Jadi salah satu tu nak ayatnya. Kalau tanpa benda tu tuai-tuai boleh ingat. Loh gilah. Benda je nak suruh ingat je. Benda tu nak suruh ingat. Tuai-tuai buat cara lain pun. Tuai-tuai ingat. Okey lah. Benda kita nak suruh ingat je. Nak suruh ingat. Nak suruh boleh ayat. Oh, sebab kadang-kadang hamba ni. Loh ni tak jadi kat sungguh. Tengok semaya pun. Ada kursi dah. Loh ni goget habis. Tak rok dah. Oh, kalau dulu 3J, 4J, 5J diri tu. Stand. Jangan muda-muda. Lah ni pun tak tua mana lagi. 45 baru. Oh, muka orang tengok umur 90. Muka IC 45. Cuma nak ayat lagu tu lah. Kohor tua kita ni macam-macam dah masuk kan. Dia kohor tupu panggil tak? Dia kohor tupu. Jadi gitulah. Minta dengan Allah. Supaya kita ni sentiasa diberi petunjuk dan hidayahnya. Boleh dah hamba berhenti ni selalu-selalu dah. InsyaAllah. Walaupun 3 ayat pendek-pendek tapi mudah-mudahan kita sama-sama ambil iktibar dan ambil pengajaran daripada
ayat surah Al-Muddassir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa altaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawasiq Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurika allazi la yakhbu wa shrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahli ma'rifatik wa amidha ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla ni'mal nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.